Balik lagi di sini kita Kepo Beb. Sekarang kita ada di tempat nge-gym ya. Karena Om Didi Riyadi ini suka banget sama olahraga. Yes. Jadi kita mau lihat otot-ototnya Om Didi segede apa. Tapi kasihnya dong sama Beb di rumah. Ya, apa tuh? Perutnya Om Di six-pack enggak? Ya, dikit sih ya. Nih Beb. Tuh, oh ada kok ada. Oh, berbentuk. Oh, iya benar. Ini bulu kayaknya bisa dikepang deh. Om, nih Om, ini ada artikel lagi Om. Om Didi Riyadi fitness demi menjaga daya tahan tubuh. Itu dia. Waduh Babs, idaman banget deh Om Didi ini udah bisa main alat musik, bisa acting, rajin olahraga lagi. Nah, emang iya? Harus, karena metabolisme dan daya tahan tubuh orang itu bukan makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, kerja, makan. Enggak. Sebaiknya? Harus olahraga. Badan harus dipush untuk melakukan sebuah kegiatan olahraga yang lebih dari kegiatan hari-hari biasa. Supaya badannya ototnya kuat. Oh gitu? Ketika nanti makin tua, otot yang kuat akan menopang tulang. Om, jangan banyak omong. Mendingan sekarang Om ajak angkat barber aja untuk ngeliat. Barber, barber. Contoh misalnya otot bisep. Oke. Oh iya, ada sih ototnya. Ada dong. Tapi emang pasti. Karena badannya kecil, jadinya ototnya juga kecil. Oh gitu. Oh kalau nge-gym tuh harus gitu ya, harus nggak boleh dikunci. Oh oke, okay. Nggak boleh ya? Bisa cedera. Yang dikhawatirkan adalah nanti bisa cedera back, bisa cedera pinggang, bisa cedera dengkul. Oh. Iya. Om udah berapa lama sih nge-gym, Om? Lama banget. Om itu nge-gym emang udah hobi atau emang pengen ngebentuk badan supaya bagus aja gitu? Awalnya kan pastinya nge-gym, oh ya pengen punya, namanya juga anak bocah umur 19-20 tahun, pengen kayak ada otot. Nah, nge-gym lah, tapi lama-lama jadi buat aku sih jadi lifestyle gitu loh, bahwa ini kan lifestyle yang bagus, positif dan sehat gitu ya. Total sampai dengan hari ini ya udah 21 tahun. Biasanya Om fitness berapa kali seminggu? Tiap hari. Oh tiap hari, nggak ada jeda, nggak ada libur, Senin sampai Minggu? Hari Minggu paling biasanya breaknya, Senin sampai Sabtu latihan. Berapa kali dalam seminggu pacaran? Nggak ada. Om pacarnya siapa sekarang? Nggak ada. Boong! Ya Fragma ya tadi pasti. Terakhir Om pacaran kapan? Udah lama banget. Berapa tahun yang lalu? Udah lama banget. Serius. Lama banget. Terus, udah berapa terus tahun. Terus Om ngapain tuh cara mentanggulanginya? Tanggulangi emang banjir. Tanggulangi. Jangan ketawa lah di belakang. Terus ke gua. Nggak gimana-gimana. Loh, hidup ini bukan cuma urusan perempuan, bukan cuma urusan pacaran aja. Cakep. Kerja. Benar. Betul. Kerja, berkarya, berprestasi. Setuju, kayak aku. Gitu. Aku juga nggak ada. Aku udah lama banget aku nggak pacaran. Aku tuh kerja aja terus. Alhamdulillah. Ih, kapan gua pacaran? Lo jangan pada fitnah. Ih, gua mau anak baik-baik. Aku mau anak baik-baik. Oke. Aku mah pernah lihat itu di IG kamu. Mana? Ada. Yang mana? Iya. Yang mana? Ada. Siapa? Ada. Kamu sebut. Kamu kayak kumpul-kumpul sama teman, ada cowok terus jalan-jalan kemana, nongkrong di Bali, apa gitu. Bener kan? Pernah kan? Di mana? Gak ada. Kamu salah lihat Instagram. Gak ada. Ada. Gak ada. Pertanyaannya adalah itu waktu itu kamu sama siapa? Yang mana? Makanya itu teman-teman sama Bang Billy, sama semua. Oh, ya aku cuma nanya dong. Ya aku cuma menjelaskan juga kok. Ya.